Terima kasih, Margaret Gambang. Banjir di Kelantan pulih sepenuhnya dengan kesemua 32 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Bunohan ditumpat pulang ke rumah masing-masing tengah hari tadi. Kesemua mereka yang terjejas adalah dari Kampung Kajang Sebidang, Kampung Jelujuk dan Kampung Kubang Sawa. Tinjauan wartawan RTM Kelantan mendapati kepulangan penduduk terakhir di PPS ini ke rumah masing-masing dibantu beberapa agensi terlibat iaitu Angkatan Pertahanan Awam Rela dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walau bagaimanapun, penduduk terlibat akan kembali ke PPS berkenaan sekiranya gelombang kedua banjir berlaku selepas ini. Ketika ditemui, rata-rata penduduk melahirkan rasa gembira kerana dibenarkan pulang. Saya terima kasihlah kepada pihak-pihak JKM, Rela, pihak polis, pihak-pihak Jepun, pihak-pihak sekolah ni lah. Sekolah cikgu-cikgu ni. Saya banyak-banyak terima kasihlah. Ni dengan pihak JKM kata banjir besar pula ni ke, kerja cuaca pun dengan hari ni mula hujan. Kemungkinan banjir pula tu kita akan pindah pula lah. Tahu dah tengok lah kalau rasa ada rezeki ke, ada kepegapa ke, jumpa mula tidak ke. Banjir pula punya tanah mari pula ni kak. Tak tahulah. Sementara itu, Pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat Aziz Mamat berkata pihaknya bersiap siaga menghadapi gelombang kedua. Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi-agensi yang terlibat telah pun bersiap sedia untuk menerima gelombang kedua. Dan dijangka bermula pada 8 bulan.